zaman. Kerja keras, mekanisme pelajaran, halangan tak dijangka. Dah habis ke? Ouch. Bukan sekadar nak tengok rancangan tu. Saya akan jadi juara rancangan tu. Dengan melakukan lompatan yang paling hebat, saya akan melompat melepasi reaktor nuklear. Inilah peluang untuk tunjukkan pada dunia apa yang Kik Bertowski boleh lakukan. Dan rancangan ini boleh melancarkan kejayaan saya. Saya akan buat lebih baik. Saya akan habiskan 24 jam tanpa melakukan lagak ngeri. Itu akan buktikan ia bukan tabiat. Dan kita akan lupakan tentang kemasukan saya ke sekolah pemulihan. Ya, mungkin saya tak boleh lakukannya, Ganta. Mungkin dugaannya terlalu besar. Kenapa sedih sangat, Ganta? Kadang-kadang kita mesti tahu bila masanya untuk bertenang. Bersedia, Bonsor. Ganta, berapa minit lagi? 17 jam tepat dan... Ini dah cukup masa untuk kita berlatih. Kalau saya nak lakukan jaringan 3 poin, saya akan berlatih daripada separuh padang. Oh, ya! Yeah. Ia bukan soal basikal, tapi penunggang. Saya akan lakukan. Ya! Yeah. Sebab Bonso juga mahu saya lakukan. Terima kasih, kawan. Kita berjaya. Ia bukan sebab trofi, tapi sebab penunggang dan basikal ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saksikanlah persembahan lagak ngeri terhebat di dunia oleh Kik Bertowski. Sudahlah, Kik. Awak mungkin terpaksa minum berjuta tin cita cak sebelum awak jumpa kunci itu. Tak mungkin awak boleh lakukannya. Tapi saya boleh. Saya tak tahu apa masalahnya. Awak hilang barang setiap kali beraksi. Nampaknya Kik betul-betul susah hati. Saya tak faham. Tapi saya memang nak faham. Saya tahu awak cakap hanya pelagak ngeri saja yang boleh faham. Jadi saya buat satu-satunya benda yang saya terfikir. Kik, awak perlu beraksi semula. Hey, Dilwit. Nak buat sesuatu yang lemah lagi ke? Hey, kawan-kawan. Adik saya yang lembab ni nak tunjukkan kehebatan dia. Dia fikir dia boleh jadi seorang pelagak ngeri. Mari kita saksikan kelemahan dan kegagalannya. Yeah, Brad. Abang-abang adalah terbaik. Mak pesan supaya saya perhatikan kamu atau penuhkan hidup kamu yang singkat ni dengan kesakitan dan penderitaan. Saya tak ingat yang mana satu. Dengar, saya minta maaf. Saya minta maaf sebab panggil kamu Dilwit selama ni. Saya sendiri pun tak tahu apa makna Dilwit. Kamu ni seorang adik yang baik. Kamu masih lagi adik saya, Dilwit. Yeah, Brad. Selamat pagi, adik. Nikmati hari anda. Oh, Kelly. Awak sangat... geli Rima yang baik tapi bukannya apa yang saya nak sampaikan. Apa yang awak nak? Sedikit nasihat tentang cinta? Sebab pakai cinta ada di depan awak sekarang. Tapi bila awak temui cinta sebenar, ia indahnya. Saya tak menjangkakannya. Saya tahu. Awak cemburu. Awak rindu nak main dengan abang, kan? Stop. Gembira dapat kembali, si pendek. Hei, tak ada siapa boleh ukat abang saya. Selain saya. Abang dah tak gunakannya lagi. Siapa peduli dengan hasil lapuk trak tu? Abang tengoklah Penelope. Saya tak mungkin jadi Ratu Pretty Pink Precious. Terima kasih banyak-banyak, abang. Betul cakap abang. Trak X5 memang hebat. Trak X5, pusingan kemenangan. Sudahlah, Kik. Ia takkan berlaku. Bila kita bekerjasama, mesti akan jadi persaingan. Apa? Awak terus sebab buat kami rasa bersalah tentang gambar baru untuk Mak. Oh, Cik kedai gambar? Ya, awak tu. Boleh tak awak bukakan pintu besar ni untuk saya yang kecil ni? Bolehlah, bolehlah, bolehlah! Patutkah kita bagi dia? Awak berdua memang buruk. Tapi ni rupa paling teruk saya pernah ambil. Inilah dia, anak-anak. Kesayangan dan kebanggaan ayah. Dia bergaya dan berkuasa dengan roda 16 inci AM, FM, dan stereo kaset. Itu kiri dan kanan, anak-anak. Kemasan dalam yang kalis air dan kunci yang dikehendaki. Dan satu hari, Moni akan jadi milik kamu. Chala! Chala! Saya tak nampak Chala pun. Ha. Kik, kamu baikinya. Brad mungkin lebih tua. Tapi mungkin kamu yang akan dapat Moni nanti. Cuti salji Bertowski. Cuti salji Bertowski. Banyak surat bila balik nanti. Kik, kamu tahu kan ada jurai maut bahagian puncak Everest yang paling bahaya hanya terletak di atas kabin percutian kita? Dan harapnya kamu sedar yang kamu tak dibenarkan untuk menghampirinya. Tak ada siapa cedera kecuali Kik. Huh? Tapi saya okey. Tak lama lagi cederalah. Kik, inilah percutian yang terbaik bagi keluarga Bertowski. Sekarang kamu berdua jangan nakal-nakal sementara kami kepetunjukkan tu. Kebelakangan ni kamu selalu timbulkan masalah. Jangan bimbang Puan Cicarelli, Kik tak akan buat perangai lagi. Betul kan, Kik? Mak rasa mungkin Mak silap sebab terpengaruh dengan cerita Puan Cicarelli tentang kenakalan kamu. Ha,
Hai kamu berdua, cuma nak bersihkan rumah. Okey, you kat mana? Hadiah! Hadiah! Ini patung baping besi saya. Oh, you nampak macam baru, Harold. Awak dah simpan patung ni dengan baik. Oh, inilah hadiah ulang tahun yang paling bagus sekali. Itu sungguh menakjubkan. Saya Jackie. Tunggu di sana, ya. Boleh beri saya autograf? Dan boleh tak kalau saya nak sentuh helmet awak? Awak memang hebat. Saya adalah peminat nombor satu awak dan sekarang saya akan mulakan kelab peminat awak dan kita akan ada kemeja ni. Maaf, Cik. Saya dengar paip utama di bandar pecah. Seluruh sistem pembentuk penuh dengan air yang deras dan kebetulan saya ada papa luncur di rumah. Tapi awak ni kan gagah seorang wira. Ya ke? Nampaknya sudah salah anggap tentang awak. Oh, Kik. Tak sabar tunggu esok. Ia pasti jadi hari jadi paling hebat sekali. Awak kena ikut arahan saya. Jumpa esok, ya. Awak kena ikut kata saya, ingat tak? Saya kata kita akan kahwin. Kita akan kongsi hidup sepanjang hayat bersama-sama. Bayangkanlah, sepanjang hayat kita. 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 Sepanjang hayat. Awak dah habis mengelamun ke? Jadi mari mulakannya sekarang. Senja pun dah nak dekat. Apa yang awak buat di sini, Clarence? Awak suka filem Perancis Marcel Pompo? Oh, wah, Kik. Saya tak tahu, saya. Saya rela habiskan masa dalam kelas tahanan dari menari dengan awak. Saya tak boleh gagal gym. Harap awak dah bersedia untuk menari. Dan awak sungguh hebat. Janganlah risaukan budak-budak tu. Saya akan jaga mereka. Saya tua 2 minggu dari Kik dan jauh lebih matang dari awak. Dah lama saya tunggu untuk peluang ni. Bila semua jiran tahu saya boleh uruskan awak berdua, saya akan jadi permaisuri pengasuh. Dan saya akan dapat kerja dengan senang sekali. Awak dah sedia untuk patuh arahan saya? Saya cakap awak dah sedia untuk patuh arahan? Saya tahu rasa kehilangan benda yang awak kongsi adik-beradik. Jangan cakap apa-apa. Saya yang berinya. Jadi saya masih anggap ia satu kemenangan. Dan saya masih lagi permaisuri pengasuh. Tu, awak ingat awak boleh menang dengan benda tu? Inilah luar saya lah, budak lambat. Kurangkan seretan untuk maksimalkan kelajuan. Sudut kadar kejadian sama dengan sudut pantulan. Berlumba melibatkan kawalan. Dan awak seorang yang hilang kawalan. Awak macam punca kuasa dua. Tak rasional. Undang-undang kehebatan itu tak masuk akal. Awak merempuh dinding batu yang keras. Tapi awak musnahkan undang-undang fizik. Wow, 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 wow. Jangan emosi. Awak berdua kawan saya. Tanpa budak bahaya dan budak nos. Ini hanya satu kerja. Baiklah, jumpa awak esok, ya? Saya rindu budak bahaya dan budak nos. Ia kita tak sama tanpa Wick. Sebenarnya, seronok dapat balik, Double D. Awak tahu, masa saya dalam korporat telah merubah saya. Saya seperti orang yang baru. Jadi, saya akan adakan beberapa perubahan di sini. Okey, perubahan dah selesai. Ya, mak tiri saya dah tak benarkan tidur di tingkat bawah tanah lagi. Wow, ibu bapa awak tak kisah ke? Hebat, kawan! Hei, saya teruja. Oh, maaf, kawan. Tak sangka saya dah susahkan awak. Saya nak pergi ni. Rasa pelik, kan? Saya tak pernah berdikari. Tak, saya takkan tinggal melainkan kawan baik saya benarkan. Janganlah risau. Lega awak kata macam tu. Tahu tak, saya nak cuba berdikari. Hehehehe